Iden ni bara atur sawah liwat 081 di mak depa kecopong. Pacu. Masih nomor HP teluian 084 di mak depa kecopong demen. Eh papa sak mendung. Apa basen hamame di mak antabal kijun masih girang begejung. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala kulli hadin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Al-Mukarramun yang sama-sama kita hormati dan muliakan, jadi para tuan guru, para asatidz, para kiai, guru wakil khusus, guru kita tercinta Sohibul Fadilah Al-Muqarram, Bapak Tuhan Guru Ibn Muhammadir yang kakak perkasa. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak kadus, bapak-bapak RT, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh wanita yang sama-sama kita hormati pula, wabil khusus keluarga besar pengurus Masjid Ulul Albab, luar biasa. Ibu bapak tiang, ina amat kuasai ari kakak semeto jari tiang rahimakumullah. Halo. Halo. I love you. Halo. Allah sama sih ijan pulonggong tiang irup jangge mangki. Alhamdulillah. Sementara jelo niki doang sapasilak tiang pada jam jelo empat arak empat berarak. Nah niki nenten wah sakit, wah nyampah onek kaje sebinianmu jarak dua jam pluk mati. Tukul-tukul ma denuah sakit. Zaman mangkin niki dengan sak sehat-sehat pun becat mati. Sak sakit-sakit jadi nikmat mati. Lagu yakin pelonggong tiang sak genem, sak rajin, sak istiqomah hadir di majelis taklim ya tijan tebiluan umur di si Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sampun bebasa. Sai kayun sai mele belo lantan umur murak lancar usaha rezekin kereng-kereng dan silatur. Amin. Rahim. Silah artinya sambung.
Rahim artinya kasih sayang Allah. Berarti pulonggo tiang wahdat konyaan dan doloan sifat rahimnya Allah pada diri pulonggo tiang. Halo? Ele amak tekoloan rahim. Ya ampuk demak tahun. Arak kita layak kenyengke tebarang aparan. Arak waktu delik rahim amak. Pindah ke jauh ke rahim inak. Berarti arak rahim mentuh. Rahim niki artinya kasih sayang Allah. Ite bedait niki dalam kasih sayang Allah. Andik saling kangen dalam kangen Allah. Pantes ndik tek jumpuan si Allah Ta'ala dengan sak putusan silaturahim. Telujulu doang. Ndek bekewak, ndek bersapa, ndek terima sembahyang petanda si jelu. Ngeremon. Inggi. Ya ampun terbalak si Allah Ta'ala bareng Rasulullah juga. Andai sajalin silaturahim sampai-sampai pulonggoh tiang mati terketua di si mungkar nakir. Waman ikhwanuki nak kake saya semeton bebarak berjawab jok mungkar nakir selapuk dengan Islam selapuk dengan beriman ya semetonku wahai mungkar nakir silin mungkar nakir lengkap tuang elak muni. Iya ini, lembut dia sadu mati besilah. Selapu memaku semeton jari lagu kancem di bekewaan deket balim jangkem kojoh di muah besar pak. Apa gara sekedik gara-gara doro ya kelepan arah musim mangin jokle hamparan kesauta. Nek bekepak bekepak. Dek bekewaan. Menggah bareh kakanda al-mukarram nu belo lalu. Baru sekedik 5 menit bahasa. Berarti inak-inak demam sak belo? Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Si kedua tengiring baca salawat di pada sidin Nabi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu sallallahu dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Al-Mukarram dan tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Ibu bapak tiang ina ama tuan saya adik kakak tiang rahimahullah. Basen sopo ulama dalam kitab Nasihatul Ibad
yastaqbilu ibnu Adam arba'a nuhubatin. Wajib yakdait tiba selapuk searan dengan jari manusia arah empat macam perampas. Napi kenan perampas sina perampok, tukang rebut, tukang rampas. Empat tukang rampas yakdait wajib si pelungguh dia leman dunia sampai akhirat. Yang pertama, yantahibu malakul mauti ruhahu. Sajari tukang rampas sa pertama adalah malaikat maut. Napi ya rampas si malaikat maut di pak pelungguh tiang. Halo. Sai pasangan malaikat maut, malaikat Izrail. Malaikat Izrail alias malaikat maut niki ndek pandang dengan sugih, ndek pandang dengan jelang. Ndek pandang sehat, ndek pandang sakit. Dan pandang dengan susah atau senang. Dan pandang kenyangkan ibadah atau kenyangkan datang malaikat maut merampas ruh pelungguh dia. Halo. Barak atur sak baru dengan sak mati niki dan narak cara permisi mati. Bukan dirasa nanti be tahun baru berjulu. La yahruju ruhul mu'mini hatta yara makanahu bil jannah wa la yahruju ruhul kafiri hatta yara makanahu finnar. Lamun dengan seberiman beriman barak pelonggom tiang niki ndek mele sugul roh niki lamun ndek monyan surga. Ndek ka mele sugul lunin nyawa pelonggom tiang lamun ndek mana monyan pedas ruen tipa amper ke dalam surga. Ruh dengan kafir, nyawa dengan kafir niki ndek mele sugul lamun ndek man monya neraka. Mbe taun monyan pedas ina amak ketika pulunggum tiang dejabut nyawa si malaikat maut. Ada dua jarin penafsiran. Arak sak kena cabut nyawa, arak sak barak kalimat hadis baru la yahruju berarti yang nanti malaikat maut ndek cabut tentang. Dengan sak tantih ruh sugul niki, dengan sak pacu ngaji barak ruh niki. Dengan sak luik sumbangan lamun marak nyumbang. Dengan sak oleh-oleh ibu-ibu sampai gedeng makin langsung demak iman semaman mun siruk kemes balik belah. Nah, no. Berarti di teman tahu ngaji. Penuh. Dengan ngaji lagu ndin luwe ndin penuh dengan sedetu-detu ngaji. Penuh dengan zikir, sempu zikir lagu ndin luwe sedetu-detu zikir. Penuh dengan sembahyang berjamaah lagu ndin tetu-tetu. Ndek loe sak tetu-tetu sembahyang berjamaah. Halo? Berarti pelonggom tiang hadir di majelis taklim sekedar demen boye tuang guru gagah. Demen ya bapak DP.
Iden ni bara atur sawah liwat 081 di mak depan kecopong. Pacu. Masih nomor HP teluian 084 di mak depan kecopong demen. Eh papa sak menu. Apa basen hamame di mak antabal kijun masih girang begejung. Halen pelonggom tiang deme datang balik mai ayang beb tunas maaf adesa berkah ilmu pengaji baru le tuang guru Ibnu Khaldun serok kemas si manai lamun tuang guru ya sampai naik mesti pada semes mane deme tuang guru ya beh ni motek asik mele. Kemben. Allahu Rabbi ya karimina amak mami tuak sai. Nah, sambung sekedik. Lagu maaf kali maaf ye lowe pendait tiang sak bungul niki boye keluarga kenyangkan sekarat kemben. Ye takut penyeriuk berarti. Apakah takut ye surga ye seram atau neraka? Hah? Ini surga nakutan? Sat takutan? Lagu kembe nu sekarat melomade. Din tahu sebut la ilaha illallah padahal terbimbing tertuntun nisi keluarga. Ampure tabe walar kadang elak ansubun. Si sakit. Amin. Mbejarin bahasa Nabi la yahruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Surga mulaian beng seriuk. Si Allah Ta'ala barak bahasa Nabi ini kembik sak seram-seram. Berarti ide niki ampura agung sinampura masih golongan orang kafir. Lagu ndik napa kafir luar Islam. Kafir dalam arti kata orang ingkar. Pertama ingkar jok semamu. Demin dengan azan muazin niki suruh pada tayak berjamaah ndik temilih. Ingkar berita. Ingkar dan kupur terhadap nikmat paice Allah Taala. Ya ampuk temenuina amak mami. Angkat bahasa Nabi mutu qabla anta mutu pada berajah mati julu senikman pada ilmun kenang dia mbe ilmu mati bara atur tiang sawaliwat pengadik-adik dan tahu lain ampun me ampun bantal mayit nu si telu tali ni pada anim pada endang. Ni yang memilih pada selamat kematian mandi enggak ingat telu tali mayit seni lagu lek niki badik selebih 5-6 badik pira pira apa kena telu ya kambing ampun telu sehingga sandi 4. Pertama penafsiran niki secara tasawuf menyimpulkan bahwa awak telu. Ya ampun muncul waktu telu laik. Lagu ini apa telu waktu tahun sembahyang dengan tahu laik. Awak telu. Telu awak telu dalam sasopo niki. Saya dai telu awak telu niki insya Allah. Bahasan ulama tasawuf. Ya ampun pian si dengan ini jaja digapo. Apa aneh tekelur sekik bis telu. Hah? Dan tiga po, kembe ambon paran tiga po, tiga tau poin. Lu, ya ampun muncul telu rukun, telu olas rukun sembahyang para pengandike sabar. Mbe dasar sak telu olas sepi pegawaian.
rukun kolbi, rukun rukun angka dendek baris lempeng pekli uni baris bawah kadu rukun kolbi, rukun kauli si'li uni sama mepekli. Pegawaian nambe dasar rampun paran telu olas dengan toak lae dengan tau lae telu epe olas mbeleman muncul rukun telu olas ni ampun telu epe olas sengak sa telu beng pusaka pulonggong tia telu beng de pusaka pertama Allah Ta'ala, kedua amak, ketelu ina. Pira pusaka leman Allah Ta'ala? 5. Pira pusaka leman amak? 4. Pira pusaka leman inak? 4. 4 tambah 4, baluk. Baluk tambah 5. Dekat menu itu jangan berpempang bawak di teman dait asal usul rukun terbuah lah. Halo? Belim terbarak? Kepo. Dalil mayit niki telu ilmu yang wajib kita tuntut, wajib kita gurui andain selamat kematian. Mbeye talin mayit sa pertama ilmu usuluddin, membicarakan tentang dasar-dasar agama, pokok-pokok agama. Mbe dasar-dasar agama awaluddin ma'rifatullah, pertama ampun paran dengan beragama nu adalah mengenal Allah. Halo, I love you. Harap sandek berjawab. Pokok sang ngangguk dah. Halo, I love you. Dia ngandut. Terakhir. Nah, ampun tanggap dengan nuwah beragama, kajian orang-orang tasawuf adalah orang yang sudah mengenal Allah. Pirang terima agama jarin. Andin sak kajian bercerita tiang niki ndek gapo ja. Demen ya terketuan si mungkar nakir lema ibu bapak wa madinuka Pak Haji apa agama cide al islamu dini islam agamengku umparan mungkar nakir bungut 100 deh dek man duduk pengenuanan niki mbe teparan agama mbe asal agama mupiran terima agama mbe teparan islam ambil dasar no. Itu masih agama keturunan Islam tak dengan tawa Islam itu andin dengan Hindu ibu bapak pelonggup dia pasti itu Hindu. Ya ayuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Dengan saat tentu-tentu beriman masuk Islamlah secara keseluruhan, secara kafah. Berarti ini teman tahu pesalam diri masih Islam secara zahir. Islam indan nas, ini teman Islam indallah. Islam pemaran manusia, ini teman Islam pemaran Allah Ta'ala. Ya ampun dengar. Dengan doa layak enggak sih dede bayi Allah wujud kidam bapa. No kan ada dua telu hafal. Berarti sande hafal niki masih ada enggak nih si dede si inak si mama anak apa nih jarang goyang jarang goyang tedem. Dendek bingung bengak lamun narak kecimol lupaan buan kelambi si rara tejok rorong anenu obak pengajian ja kebalik hadirin hadirat cebit cebilin celilat
Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian berikutnya Ibu Bapak dia, andin sasolah kematian baru entali mayit sak kedua ilmu fikih, ilmu yang bicarakan tentang cara-cara kita menyembah Allah, barak pengandige saonek cara ibadah salat. Yang tali mayit ketiga tebaran ilmu tasawuf. Tasawuf niki ye bungkusne empat tamu ilmu do syariat, tarekat, hakikat, marifat. Unin dengan sak tahu. Mudiang bercerita. Syariat anu pegawian awak Allahu Akbar. Basaleke gembik basaleke pina. Padahal dinarak dia rukun telolas. Pertama niat, kedua nganjang, ketelu, keempat selekap, kembik mbak selekap. Ya tak saja. Apa makna mbak selekap? Nah iya saya saling wade. Arak saya dengan dia berselekap. Lain aliran dia. Berselekap engkah dada mbak niki entar. Aparan. Dia jadi yang kena. Arak saya bawa posat. Siri salah. Mbak saya kena antara posat dan dada. Apa kena berselekap dia? Kan dia ketahuan. Subhanallah. Nur turutah. Berselekap niki intinya dengan roh laik berbahasa ide berajah ma. Wah boye dengan mati dia berselekap. Dengan kresten doang senuh sampai sepatu macam. Apa? Pelunggum tiang tujuan berselekap. Andik sak mati di dalam huruf lam jalalah. Angkat tabik walar. Membentuk huruf lam jalalah. Berarti di situ la nafiatul jinis de nara sai-sai de nara apa-apa ide kosong di sini. Lagu lemak tengah aji sak tiyan tutuan nggih waktu endah. Terakhir Bapak Ibu ya sak paling bahaya niki perampas sak terakhir yantahi buddudu jismah jadi perampas lemak niki isin tanah olet tengeru limpan gaya di dalam kubur ya ronggut ruun jasad pelungguhum dia awak seenges pelungguhum dia gagah pelungguhum dia lagu terebut isin olet isin tengeru ya Allah ya kembik niki ya warna awak sandain wah tetenak lalu ngaji. Awak sadene wah tetenak lalu berjamaah. Awak sadene wah tetenak lalu gotong royong. Awak satep pelitan lalu bersedekah isi 60 marah 2000. Yang paling bahaya adalah al-husama'u yantahibul husama'u amalahu. Lemak atep renggut ruwen pahala pulungguhum tiang niki isi sai isi husoma artinya dengan sa'wah terzalimi, dengan sa'wah teremehan, dengan sa'wah tuwade, dengan sa'wah sakiti. Datang ngerak be mai pahala masa ngaji-ngaji nu. Gembe kan sida wah ir kelae, wah mompat kelae, wah sakiti kelae, wah bile wah bait ha kelae. Mai pahala-pahala dia. Lamu narak pahala ya tebe. Narak pahala yang kene. Oh menojak mah dosa kaku kebim. Niki bahaya. Insyaallah jamaah sahadir ngaji tiap hari Sabtu, hari Rabu memperoleh keberkahan lemah desida Allah. Mudah-mudahan ande tican selamat dunia sampai akhirat. Bahagia mulia bersama keluarga dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟